kasih kembali lagi sama gua. Kita di sini lagi mau jalan-jalan bareng keluarga RRQ semuanya. Kalian bisa lihat sendiri nih, anak-anak RRQ udah pada ngumpul semua. Bertemu dengan rel kereta. Kodok gak bisa lompat. Salah lagi. Apa nyerah lo? Nyerah. Toret, nyerah. Oh enggak. Karena harus ketawa. Harus. Karena kalau muter kejauhan, kocak. Lucu. Bukanya kayak bikin ketawa lagi. Gua Dota. Ah, lu Dota ya, Bro Mel. Iya, oke. Pran. Kita tukeran game kok nih anak. Yang main PB siapa nih? Iya nih, anak Mel Mel enggak ada nih. Enggak ada. Katanya lagi latihan. Oh, lagi Garuda Cup ya. Ntar kita suruh Lemon aja deh. Lemon main PB boleh. Oke. Ya, mati duanya aja, mati duanya. Insting. Menurut kamu, kenapa kita harus pilih Liam? Kenapa pilih Liam ya? Dia makannya dikit. Jadi kalau dia makan, kita gak nunggu kelamaan. Thank you yang udah subscribe, udah nonton. Jangan lupa subscribe juga di channel kita, karena mau 1M di MRRQ. Oke, semoga kalian terhibur ya. Dadah. Bisa kok, lo pasti bisa. Tapi jempol gue kayak keselio gitu. Jempol lo gimana sih caranya, kok bisa cepet gitu? Jempol gue juga awalnya gak biasa, tapi lama-kelamaan pasti biasa kok, dan lo juga pasti bisa. Ah gitu ya, semangat tinju. Selamat datang, mau pesan apa? Aku mau es cappuccino-nya satu ya. Baik, ditunggu sebentar ya. Oke. Wah, gila, jago banget nih si Auldiar mainnya. Masnya tahu Mobile Legends nggak? Tahu. Oh, pernah main game itu juga? Main sih dulu. Oh, aku ngefans banget tuh sama dia. Jago banget main marksman. Jadi gimana keputusan kalian? Mau main lagi atau enggak? Kalau gue sih mau, lo gimana? Gimana ya? Gue gak yakin kita bisa mengajar kata ketinggalan. Kalau jam segini aja kita masih main bakar-bakaran di depan rumah orang. Kita kan udah punya basic, harusnya kita bisa sih. Tinggal lebih banyak latihan lagi aja. Gue yakin kita pasti bisa kok. Lo harus yakin, gak boleh menghinati hasil yang kita capai juga. Itu piala yang hasil kita maling di game musuh orang, masih kutukut di rumah gue, belum ada yang nawarin. Udah, gue percaya dengan kalian. Tapi kita masih bertiga nih, ya. Kurang dua orang lagi. Gimana, Wes? Semua udah saya bersihin pagi ini, dapur juga saya udah beresin. Jadi kan, masuk RRQ pasti? Enggak. Kita kan lawan tim yang profesional. Ya enggak, Du? Bener enggak? Betul, Bang. Juara MPL lagi. Iya. Prestasi Pandu tuh paling mentok cuma juara gambar pas TK. Adiknya Tamiya itu juga. Udah jauh, iya. Gue juara apa? Udah lama enggak juara gue apapun. Jadi kita minta keringanan. Boleh enggak nih masuk pro? Gini RRQ kalau boleh nih, pas tanding sama kita handphonenya mati semua. Ya enggak gitu dong, Bang. Hah? Gak gitu dong. Oh, enggak ya? Sampai gak ngelawan. Gak bisa. Hah? Itu gak kan keringanan. Namanya kita lawan bot. Oh, enggak, mereka kan jago banget ya. Handphonenya mati. Kalau jago ya handphonenya mati lah.
Eh bang, bang, kesini bang, bang. Gila Laylanya. Sakit banget. Kamu, kamu, tolong Pandu, Pandu kamu mati banget.